Mari kita. Dadah. Lihat ini, pasti kalian akan tambah ngefans pada Lestal, Lesti, dan Bilar yang sekarang welcome, yakni pulang kampung ke Cianjur, Desa Pamoyanan, tempat Lesti dilahirkan. Tentu yang paling menarik adalah kesederhanaan low profile dari mereka, guys. Yo, ni girlies. Sa cing sa, sa cing cing. Ya, Lesti dan Bilar memang terkenal dengan jiwanya yang selalu tetap sederhana walau bergelimang harta, seperti saat berada di desa kelahiran Lesti ini. Lihatlah berbagai momen yang bikin kita semua senang melihat kesederhanaan mereka dan juga ya banyaknya fan Leslar yang sudah menunggu mereka di sana saat mereka silaturahim bersama keluarga di Cianjur. Dan inilah berbagai momen yang sangat menarik dan tak terlupakan di hari raya Idul Fitri yang ke-6 hari tentunya, guys, ya. Kalian silakan simak berbagai momen-momen sesuit di antara Lesti dan Bilar serta Bang Abang L tentunya, guys. Ini dia. Thank you.
Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.